deket barang. Pak, bisa Pak lewat sini, Pak? Pak. Bersen. Punten. Barunten. Ya, bentar. Paket ini, Kang? Iya. Katanya buku, Kang? Iya, ini isinya buku. Ini teh isinya buku apa, Kang? Meni berat pisan. Kumpulan buku ensiklopedia gitu, Kang. Oh, pantesan atuh. Itu mah satu juga berat, Kang. Kenapa, Kang? Gak mau? Bukan gak mau, Kang. Saya mah takut motor saya aja yang gak kuat. Kalau Akang gak mau ngantar, cancel aja. Kata siapa, Kang? Mau atuh, Kang. Masa saya gak mau? Rezeki mah gak boleh ditolak, Kang. Sebentar, Kang. Pegangin dulu, Kang. Saya mau ambil talinya dulu. Enggak dulu deh, Kang. Cetati, Cepuput, mau belanja? Iya, beras 3 kilo sama telur setengah kilo. Ya udah tuh Kang, saya mau layanin pembeli. Coba dipikir-pikir lagi, Cu. Siapa tahu berubah pikiran. Ya udah, mari, Cu. Iya. Mari. Siapa, Cu? Orang yang mau nawarin pinjaman uang. Jangan, Cu. Nanti kayak Cerini, didatengin debt collector. Cerini minjem sama orang yang tadi? Itu saya nggak tahu. Cijuju nggak cerita Cerini utang kemana. Oh, Cepuput tahu dari Cijuju? Iya. Oh iya, tadi juga Cijuju mau pinjem uang sama saya. Terus, Cepuput kasih? Enggak, harusnya orang yang tadi suruh ketemu Cijuju aja. Jangan, kasihan. Kasihan kalau sampai Cijuju kelilit utang? Bukan. Kasihan si mamangnya kalau harus nagih utang ke Cijuju. Susah ditagihnya. Kenapa Kang Deddy? Saya belum makan dari pagi, soalnya dapat orderan. Kang Deddy mau gorengan? Enggak, Mang. Ah. Saya sudah beli nasi kuning. Kang Deddy beli nasi kuningnya cuma satu? Iya. Kamu mau? Mau. Enak aja. Beli atau sendiri. Ya, dapat orderan lagi. Kang Deddy ambil orderan dulu aja. Nasi kuningnya ditinggalin aja. Biar saya yang jagain. Enak aja. Saya mau titip Mang Soman aja. Mang Soman nitip ah. Tunggu sebentar, saya lagi ngiket barang. Pak, bisa Pak lewat sini, Pak? Pak, jangan main klakson-klakson aja tuh. Sok, lewat sini, sok. Ya! Pak, kalau mau buru-buru mah dari kemarin aja berangkatnya. Dikira saya nggak punya klakson emang. Nih, juga punya. Gober, Gober atas nama Tira.
Kau bayar atas nama Tira. Iya. Teh Tira? Iya. Ayo. Maaf, saya nggak jadi pergi. Saya cancel ya, Mang. Kenapa? Saya sakit perut, mau datang bulan. Ini habis dari warung beli jamu. Saya tadi juga beli permen. Buat saya? Iya, sebagai permintaan maaf saya. Kalau Akang nggak mau, nggak apa-apa. Mau, mau teh. Mau. Makasih ya, Teh. Sama-sama. Citati? Iya. Saya mau beli teh 2 kotak. Ini. Citati? Iya. Pernah minjem uang buat modal usaha nggak? Barusan aja ada yang nawarin, tapi saya nggak ambil. Tadi pagi juga saya ada yang nawarin, tapi saya nggak ambil. Iya, saya mah takut minjem-minjem kayak gitu, Teh. Takut nggak kebayar ya? Iya, takut didatengin debt collector kayak Cerini. Cerini didatengin debt collector? Utang sama siapa? Nggak tahu, Cepuput ceritanya cuma begitu. Oh, Citati tahu dari Cepuput? Iya, tapi katanya Cepuput tahu dari Cijuju. Saya emang nggak percaya kalau ceritanya datang dari Cijuju. Iya, saya juga nggak percaya. Tapi kalau beneran, serem juga ya, Ci. Iya, kalau Citati ada pengalaman sama debt collector? Nggak ada. Katanya tadi teman Mang Soma ada yang punya. Ternyata teman saya punyanya burung nuri. Tetangga saya nyarinya burung kutilang, Mang. Ya, berarti saya nggak jadi dapat komisi. Kok cepet amat nganter penumpangnya, Kang Deddy? Saya nggak jadi nganter, di-cancel. Mang, nasi kuning saya mana? Makanya Kang Deddy jangan pelit. Oh, oh. Sok ah duduk. Nasinya tumpah semua. Iya, saya juga lihat. Mang, gorengannya masih ada? Ya, barusan udah habis. Lama amat, mah. Iya, tadi Citati ngajakin ngobrol dulu. Ngobrol apaan? Katanya Cerini mau didatengin sama debt collector. Cerini punya utang? Gak tahu. Tapi mama sih gak percaya. Kenapa? Soalnya ceritanya tuh dari Cijuju. Oh. Permisi. Oh iya, baso Kang? Enggak, terima kasih. Saya mau nanya aja. Mau nanya apa? Kalau rumahnya Cerini di mana ya? Akang ada keperluan apa ya sama Cerini? Ada urusan pribadi. Di kampung sini nggak ada yang namanya Cerini. Ah, masa? Iya, benar. Ya udah kalau gitu, makasih, Kang. Permisi. Ya, sama-sama.